Oke, teman-teman. Coba kita lihat ya soal berikut ini. Diketahui suatu reaksi sebagai berikut ini. Diketahui juga 0,224 liter CO2 dalam keadaan STP berapa CO-nya, teman-teman. Nah, berarti teman-teman untuk mencari CO itu harus kita cari dulu ya berapa mol si CO2-nya. Mol CO2 berarti NCO2 kan dalam keadaan STP ini, teman-teman, berarti volume dibagi 22,4. Berarti 0,224 dibagi 22,4 nih teman-teman. Berapa tuh hasilnya? 0,2 dibagi 22. Berapa nih teman-teman? 0,224 dibagi 22,4. 0,01 mol. Nah, jadi kita dapatlah mol CO-nya berapa teman-teman melalui perbandingan koefisien. Berarti NCO sama dengan, kan koefisiennya 1 ini. Ini juga 1, berarti sama ya. NCO sama dengan NCO2 yaitu 0,01 mol. Nah, untuk mencari jumlah partikelnya teman-teman, berarti jumlah partikel berarti mol dikali bilangan Avogadro. 0,01 dikali bilangan Avogadro berapa teman-teman? 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka dapatlah 6,02 kali 10 pangkat 21. Oke teman-teman, itu jawabannya ya.